Assalamualaikum guys. Hai, hari ni nak saya sembang dengan korang pakai filter kelas. Cantik tak? Perasan. Biarlah guys, rasa kita tak kacau orang. Ha, gini guys. Nak cerita ni. Korang pernah makan belangkas? Aduh, hai guys. Mak pernah makan belangkas kan? Telur belangkas lagi kau. Masak cili api. Huh, dia punya rasa sebelum nak tahu tu belangkas memang sedap guys. Serius. Tapi kan mak ni tak rasa dengan belangkas. Lepas makan sekejap tu, mak terberak-berak. Bila tanya ni apa, orang pun cakap belangkas, telur belangkas masak dengan cili api. Alamak guys. Itulah dia mak nak bagi tahu. Mak tak rasa pun dengan belangkas guys. Rasa dia memang sedap guys. Tapi guys, alah, terberak-berak mak lepas tu guys. Korang yang makan belangkas semua tu okey, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Korang rasa guys. Mak tak rasa. Itulah pengalaman mak makan belangkas. Okay guys, kita lupakan pasal belangkas tu. Kita cerita pula pasal ikan bawal guys. Ha, sempat pasal breza kat gigi mak tu. Pagor, pagor kan. Cuba, kita cuba filter semua. Okay, ni nak cerita pasal ikan bawal guys. Alahai guys, kalau mak dulu dekat Semenanjung KL hari-hari masak sambal ikan bawal guys. Dekat Sabah ni mak tengok susah nak dapat ikan bawal. Lepas tu, mak cubalah tanya, kenapa kat sini jarang nampak ikan bawal ya? Ada orang tu cakap guys, ikan bawal dekat Sabah ni diorang tak makan. Kau tak pelik guys? Diorang kata ikan bawal tu hanya perhiasan aja. What? So jadi kita orang ni yang suka makan ikan bawal ni makan ikan perhiasan ke guys? Hilang beza aku satu kat sini. Lepas tu pula aku ni jenis tak puas hati. Mak jenis tak puas hati guys. Pergi tanya lagi orang lain pula. Kenapa kat Sabah ni tak ada ikan bawal ya? Jarang nampak orang Sabah masak ikan bawal ni. Ha, buat lauk menu kan. Sekali guys, hadirlah seorang hamba Allah ni yang jujur bagi tahu kat mak. Rupa-rupanya ikan bawal dekat Sabah ni kan mahal. Kau tahu mahal. That's why lah. Sebab tu dorang tak belilah ikan-ikan bawal ni buat masak guys. Itulah sebenarnya. Maknanya bukanlah ikan perhiasan. Ikan tu mahal. Aku rasa lebih mahal daripada lobster kot. Kan? Tapi itulah guys. Kita orang ni dah terbiasa makan ikan bawal tu. Jadi tu yang pelik tu. Tu yang bertanya. Sekali dengar pula ikan perhiasan. Apa kedadahnya? Rupa-rupanya mahal tau. Itulah. Mak rindu nak makan ikan bawal. Hari ni kita cerita semua kisah-kisah ikan ni. Okay guys. Supaya kita bertemu lagi. Kita cerita lagi pasal ikan. Ikan apa pula lepas ni? Okay. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye. Hi guys. Mak nak cerita last lah ni. Last tentang ikan. Okay. Pengalaman ikan dekat Sabah ni banyak lah guys. Pengalaman mak. Okay lah. Dia bermula macam ni. Kisah ikan ni. Ada satu kenduri ni. Diorang buat masak-masak. And then kalau kita datang, kita balik, diorang akan bagilah. Kita bawa bekal lah. Pulang. Orang kata bawa balik makanan kan. Lebih-lebih makanan. Okay, lepas tu abang kita bawa lah balik. And then kat rumah ada lauk. Jadi tambah-tambah lah lauk kat kenduri tu pula. Okay, kita pun makan-makan-makan-makan dengan anak-anak semua. Makan-makan-makan. Cubit-cubit lah lauk yang abang bawa balik ni. Memang nampak, mula nampak macam pelik. Kan, dia punya isi tu kental macam tu kan. Macam ikan yang betul-betul macam tu kan. Okey, takpelah makan-makan. Pada makan tu kan, kita orang semua dah kenyang. Apa dulu selantai, tanyalah. Yah, lauk apa ni? Kau tahu apa yang abang kita kata, apa yang abang kita beritahu? Itulah ikan you. Kau bayangkanlah guys, ikan you guys. Mulalah tak tentu, tak tentu arah dah. Anak-anak semua dengan mak, saya rasa macam perut daripada okey tu jadi tak okey. Kepala otak pun dah fikir macam-macam, macam nak demam pun ada. Wah, ikan you guys. Dia bukan apa. Mulalah anak-anak pun jerit dia, mak kita makan ikan joss ke?
Aku tak tahu lah nak cakap apa. Ha, itulah pengalaman kita orang makan ikan yu guys. Ikan yu, inilah pertama kali makan ikan yu. Okeylah, sedap guys. Ha, tapi ikan yu guys, ada macam lebih kuat spesies ikan jos guys. Ikan jos yang kat laut. Mereka makan apa guys? Mereka makan orang. Lepas tu kita makan dia. Aduh kan, apa-apa pun itulah pengalaman kita orang makan ikan-ikan dekat Sabah ni guys. Apa-apa pun semuanya insyaAllah semua selamat dan boleh dimakan. Cuma antara rasa dengan tak rasa je. Okay. Okay lah guys, itulah pengalaman ikan yang Mak Rasa dekat korang semua daripada Pangkas, daripada ikan yu dan daripada ikan bawah. Alright guys, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jom kita. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabba syukru alaina mada'an lillahina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jom kita. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya ilaha illa anta. Ya ilaha illa anta. Terima kasih.